Aduh, pusing juga ya guys, kadang-kadang. Di zaman now semuanya naik. Bensin naik. Ini gas lagi juga mau naik, guys. Jadi sekarang mikirnya pusing juga ya. Kadang-kadang walaupun kita punya modal, tapi kadang-kadang kita kepikiran mau kerja gimana sih, kerja apaan sih, bisnisnya apaan sih, kok semua kayak buntu ya. Belum lagi di momen sekarang itu COVID masih besar banget pengaruhnya. Diomongin, diatur-atur, ibadah yang belum juga datang udah diatur prosesnya, semuanya harus ini itu bla bla bla. Duh, jadi gimana ya? Gimana kalian gimana guys? Pembuatan telur ceplok pagi-pagi. Telur dadar. Oh iya. Sorry, bukan telur ceplok tapi telur dadar. Bahannya apa? Telur. Telur. Terus sedikit garam. Iya. Benar, Mami, benar banget. Benar sebenar-benar. Pitsin, penyedap rasa. Setelah itu disiapin teflon. Aduh, babynya batuk. Dan dikasih sosis raksasa. Ini dia sosis. No. Raksasa. Mami bikin ininya, videonya. Oke, apinya dinyalain dan telurnya dikocok. Ini efek Bunda Inu lagi masak di depan ya. Coba liatin Mami. No, wait a moment. Warnanya cantik. Baby mau makan pakai nasi. Kita lihat di Bunda Bunda Inu lagi masak. Ntar kita masak-masak juga ya kalau lagi di villa ya, baby ya. Mami nggak lihat masakannya itu apa tuh? Masakannya adalah nginguk pete. Nginguk pete. Satu lagi guys nih, habis masak tahu tanpa minyak, jadi nggak ada minyaknya guys. Jadi kayak Ibu Mega. Ibu Mega siapa sih? I don't know, I don't care. Kata Ibu Mega itu tahunya itu jangan selalu digoreng tapi direbus. And then ya kita udah rebus tahunya. Nih, tahunya udah direbus nih. Ibu Mega mau coba? Cobain sini Ibu Mega. Hello, Ibu Mega, Megawati, cobain dong. Tuh.